Dibaca sesudah sholat fardu.
Rabbi fili ya Allah, ampuni dosa kami ya Allah, ampuni dosa saya ya Allah, warhamni sayangi saya ya Allah, watuba alayya terimalah tobat saya ya Allah, engkaulah zat yang maha menerima tobat. Inilah yang dianjurkan oleh baginda Rasulullah, inilah amalan secara lisan kita siapa saja yang senantiasa memohon ampun, memohon kasih sayang Allah dan bertaubat kepada Allah di bulan Rajab ini. Insya Allah kita akan dimasukkan oleh Allah hamba-hamba yang solih, hamba-hamba penghuni surga Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Para ulama mengampaikan bahwa sesudah sholat maghrib minimal bacalah kalimat tasbih Subhanallahil Hayyil Qayyum sebanyak 100 kali sesudah sholat maghrib, sejak kemarin tanggal 1 Rajab sampai 10 Rajab dibaca 100 kali sesudah sholat maghrib. Jika sibuk sholat maghrib, setelah sholat maghrib tidak mampu, boleh dibaca sesudah sholat isya, boleh dibaca sesudah sholat subuh, boleh dibaca sesudah sholat duhur, boleh dibaca sesudah sholat asar, bahkan dibaca kapan saja dipersilakan, agar kita betul-betul mengharapkan ampunan kasih sayang Allah dan taubat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Tanggal 11 sampai tanggal 20 Rajab yang akan datang, bacalah Subhanallahil Ahadis Somad, Subhanallahil Ahadis Somad sebanyak 100 kali sesudah sholat maghrib, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pertolongan kepada kita, akan dimudahkan segala urusan kita, akan senantiasa dibuka segala macam kesulitan kita. Karena apa? Mulianya, istimewanya, agungnya bulan Rajab, bulannya Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Kemudian tanggal 21 sampai akhir Rajab, boleh jadi 29 atau 30 Rajab, bacalah Subhanallahir Raufir Rahim, Subhanallahir Raufir Rahim, Subhanallahir Raufir Rahim, agar kita senantiasa dibanggakan oleh Allah, agar kita senantiasa dicintai oleh Allah, agar kita senantiasa diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa taala, mau memuliakan bulan Rajab yang penuh keberkahan dan kemuliaan ini. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat At-Taubah ayat 63. Ayat itu berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna iddatasyuhuri 'indallahi 12 syahrun fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ardh minha arba'atun hurum. Yang artinya bahwa inna iddatasyuhuri 'indallahi 12 syahrun fi kitabillah, sesungguhnya bilangan bulan di dalam satu tahun yang telah ditulis oleh Allah, yang telah dicatat oleh Allah itu ada 12 bulan. Yauma khalaqas samawati wal ardu, ketika Allah menciptakan langit, ketika Allah menciptakan bumi, Allah pun menciptakan dalam setahun ada 12 bulan. Baginda Rasul lahir tanggal 12 Rabiul Awal. Kalimat tauhid la ilaha illallah jumlahnya ada 12. Muhammadur Rasulullah hurufnya jumlahnya juga ada 12. Maka 12 ini merupakan tanda bagi kita semuanya, ketika Allah Subhanahu wa taala menjadikan bulan di dalam setahun ini ada 12 bulan, minha arba'atun hurum, dalam setahun ini ada 4 bulan yang mulia,
di antara bulan lainnya selain bulan Ramadan. Apa itu? Muharram, Zulqa'dah, Zulhijjah, dan termasuk bulan Rajab yang penuh keberkahan ini. Jangan sia-siakan sisa-sisa umur kita untuk meninggalkan taubat kita kepada Allah, untuk meninggalkan zikir kita kepada Allah, untuk tidak membaca tasbih, tahmid, tahlil, takbir, termasuk membaca sholawat kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah didatangi oleh malaikat Jibril. Malaikat Jibril itu datang di saat baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam sedang menjalankan Isra'nya. Di saat itu malaikat Jibril menyampaikan, "Muhammad, ada sungai yang ahla minal asal. Manisnya air sungai itu lebih manis daripada madu. Wa abroda minas salji, lebih dingin daripada salju. Wa atyaba minal miski, lebih wangi daripada minyak misik, minyak kasturi yang ada di surga." Baginda Rasul disampaikan malaikat Jibril, balik bertanya, "Liman hadza ya Jibril, milik siapa sungai yang manis seperti madu, lebih manis daripada madu, lebih dingin daripada salju, lebih wangi daripada minyak misik surga? Milik siapa itu wahai malaikat Jibril?" Malaikat Jibril menjawab, "Liman shalla alaika fi Rajab." Untuk umatmu panjenengan kanjeng Nabi Muhammad, untuk umat panjenengan wahai baginda Rasul yang senantiasa gemar membaca sholawat datang panjenengan di bulan Rajab ini, Allah siapkan air sungai yang mengalir yang seperti itu untuk kita semuanya yang lisan kita basah dengan sholawat kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Sebagai penutupnya, di dalam sebuah kajian kitab diceritakan, malam Rajab itu baginda Rasul ingin ke masjid, ingin mengetahui apakah ada sahabat-sahabatku, umatku yang memuliakan bulan Rajab itu di masjid. Ternyata datanglah baginda Rasul di masjid itu. Di sana terlihat sahabat Abu Bakar As-Siddiq sedang sholat 2 rakaat, ingin menghatamkan Al-Quran, berarti 1 rakaat 15 juz, 1 rakaatnya lagi 15 juz, ingin menghatamkan. Tetapi di tengah-tengah baginda Sayyidina Abu Bakar sedang membaca ayat Allah, "Innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah." Menangis tersedu-sedu ketika membaca ayat itu. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq nangis tersedu-sedu, tidak tahan ketika memaknai dari apa yang dibacanya. Dia merasakan bahwa dia tidak termasuk min ahlil jannah. Ayat itu yang artinya innallaha ashtara, sesungguhnya Allah membeli. Siapa yang diberi? Innallaha ashtara minal mu'min, orang-orang mukmin dibeli oleh Allah, jiwa raganya, harta bendanya yang mereka perjuangan selama hidupnya dibeli oleh Allah. Bi anna lahumul jannah, akan diganti dengan balasan surga oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka Sayyidina Abu Bakar menangis tersebut. Mengapa? Merasa saya tidak termasuk orang yang terbeli. Saya banyak cacatnya, saya banyak khilafnya, saya banyak dosanya. Tidak mungkin Allah membeli saya, tidak mungkin Allah menjamin saya surga. Itu tangisannya Abu Bakar As-Siddiq. Baginda Rasul bersedih melihat itu. Kemudian melihat lagi di dalam masjid ada sahabatnya yang bernama Ali bin Abi Thalib, termasuk menantu baginda Rasul, menangis tersedu-sedu. Menangis tersedu-sedu sama, bahkan lebih keras tangisannya daripada Abu Bakar. Apa ayat yang dibaca? Beliau pun ingin menghatamkan Al-Quran dalam 2
dua rokaat di malam Rajab yang seperti itu. Ayat yang dibaca kul hal yastawil ladina ya'lamuna wal ladina la ya'lamun innama yatadzakkaru ulul albab. Nangis. Apakah saya termasuk orang yang mengerti, orang yang baik, orang yang kelak mendapatkan surga, ataukah saya termasuk la ya'lamun, orang yang tidak mengerti, orang yang banyak dosa, justru orang yang dimasukkan oleh Allah ke dalam neraka? Ya Allah, menangis Sayyidina Ali seperti ini. Baginda Rasul pun bersedih melihat Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Ali menangis. Akhirnya melihat sahabatnya lagi, Mu'ad bin Jabal, sholat juga sama, ingin menghatamkan Quran, menangis tersedu-sedu. Kemudian Sayyidina Bilal bin Rabah, tukang azan baginda Rasulullah, itu pun membaca ayat pun menangis tersedu-sedu sampai tikarnya basah karena tangisannya Abu Bakar, Ali, Mu'ad bin Jabal, dan termasuk Sayyidina Bilal bin Rabah. Setelah itu baginda Rasul kembali ke rumah dengan perasaan bergembiranya. Alhamdulillah, umatku, sahabatku masih menghidup-hidupkan malam-malam mustajabah bulan Rajab. Kembali ke rumah, baginda Rasul sholat di rumah sampai menunggu azan subuh. Sebelum azan berkumandang subuh, datanglah baginda Rasul ke masjid untuk mengimami sholat jamaah subuh. Singkat cerita, usai sholat jamaah subuh, wirid, zikir dan doa, baginda Rasul menghadap ke para jamaah lalu menanyakan, wahai Abu Bakar As-Siddiq, apa gerangan panjenengan menangis tersedu-sedu? Apa gerangan Sayyidina Ali panjenengan menangis tersedu-sedu? Apa gerangan Mu'ad bin Jabal menangis tersedu-sedu? Kemudian Bilal bin Rabah menangis, mengapa di bulan itu engkau menangis? Saya enggak menangis bagaimana ya Rasul? Saya ini dibeli oleh Allah, jiwa, raga, harta saya diganti dengan surga. Saya tidak pantas. Itu yang menjadi tangisan panjenengan. Datang malaikat Jibril menyampaikan kepada baginda Rasul. Khawatir apa? Kalau saya dibeli oleh Allah dan saya ada cacatnya, ada kekurangannya, pasti dikembalikan, tidak dimasukkan surga, dimasukkan ke dalam neraka. Itu tangisannya. Akhirnya malaikat Jibril, Muhammad, sampaikan kepada Abu Bakar bahwa Allah ketika membeli harta, benda, jiwa, raga orang mukmin sebagai balasan surga, tidak akan pernah dikembalikan. Allah Maha tahu. Mereka-mereka yang dibeli oleh Allah diberikan balasan surga. Jangan khawatir ada cacatnya, jangan khawatir. Ibarat ada seorang hamba yang telah dibeli oleh Allah 100, satu saja ada cacatnya, tidak akan pernah dikembalikan oleh Allah karena dibeli oleh Allah diberikan balasan surga. Alhamdulillah. Kemudian Sayyidina Ali, mengapa panjenengan menangis seperti itu? Saya enggak menangis bagaimana ya Rasul? Karena saya ini adalah orang yang tidak pernah mengerti, orang yang tidak faham dengan agama dan lain sebagainya, orang yang kurang ibadah saya, justru saya banyak dosa dan maksiat. Saya tidak termasuk orang yang mengerti, orang yang faham tentang itu. Lalu malaikat Jibril pun datang kepada Rasul, sampaikan kepada Ali, wahai kanjeng Nabi Muhammad, bahwa tidak sama memang orang mukmin yang mengerti adalah orang mukmin, tidak sama dengan orang yang tidak mengerti adalah orang kafir. La yastawil mukmin wal kafir, tidak sama antara mukmin dan kafir. Sayyidina Ali khawatir dia tidak dimasukkan oleh Allah ke dalam surganya, tidak diterima amal ibadahnya. Maka tangisannya Sayyidina Ali seperti itu dijawab oleh malaikat Jibril, tenanglah bahwa Sayyidina Ali pun mendapatkan balasan surga Allah karena menghidup-hidupkan alam bulan Rajab yang penuh keberkahan. Demikianlah khutbah singkat kajian surat At-Taubah ayat 36. Mudah-mudahan Allah membimbing kita semuanya menjadi hamba-hamba yang senantiasa selalu berzikir kepada Allah, selalu bersalawat kepada Rasulullah, memperbanyak taubat-taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kapan saja, di mana saja kita berada, mudah-mudahan tetap diberikan oleh Allah umur yang panjang sampai ketemu bulan Ramadan, dan kapan saja kita dipanggil oleh Allah. Mudah-mudahan
mudah-mudahan dipanggil dalam keadaan husnul khotimah, husnul khotimah, husnul khotimah, husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil 'azhim wa nafa'ani wa iyyakum bima fi min al ayati wa dhikril hakim. Aqulu qawli hadha fastaghfiruhu fa ya fawzal mustaghfirin wa ya najatat taibin.